Halo teman-teman semuanya, salam sehat untuk kita semua. Jadi teman-teman, ada 2 ekor babi saya di video ini yang akan mau dijual. Yang pertama ini ya, yang di video ini. Kenapa dijual? Karena babi saya ini siklusnya tidak teratur. Ini kan induk babi. Jadi yang di video ini sudah beranak ketiga kalinya. Tapi karena siklusnya tidak teratur, saya memilih untuk menjualnya. Biasanya kalau siklusnya teratur, saya bisa sampai 6 kali bahkan 8 kali untuk induknya. Siklus teratur itu adalah sekali sebulan. Jadi yang di video ini siklusnya sekali 2 bulan, kadang sekali 3 bulan. Jadi waktu untuk beranaknya agak lama ya teman-teman. Siklus yang teratur itu adalah sekali sebulan. Jadi dia birahi sekali sebulan, itu yang dibilang teratur. Jadi saya memilih untuk menjual saja ya teman-teman, karena memang sudah 3 kali beranak. Kalau indukan itu enaknya itu siklusnya teratur sekali sebulan. Jadi pada saat nanti anaknya sudah dipisah dari induknya, seminggu atau sebulan lagi dia langsung birahi, jadi langsung bisa dikawinkan. Itu yang teratur teman-teman. Yang ini, yang video yang kedua ini adalah babi yang kedua yang mau dijual. Kenapa dijual? Ini adalah induk babi yang 2 kali gagal. Di konten sebelumnya juga saya sudah pernah bercerita, ada babi yang 2 kali gagal beranak ya teman-teman, gagal induk. Jadi ini sudah 2 kali gagal induk. Yang pertama saya coba gagal, yang kedua saya coba gagal juga. Mungkin ada kelainan ya teman-teman di alat reproduksinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang ini yang di video ini, yang paling dekat ini, babi ini hamil, tetapi karena ada kelainan, kehamilannya kurang berkembang atau keguguran atau bagaimana teman-teman, saya kurang mengerti ya untuk bagian alat reproduksinya. Intinya sudah 2 kali dikawinkan tetap gagal beranak atau gagal induk. Jadi teman-teman, induk babi yang kedua ini adalah induk babi yang gagal induk. Jadi dikawinkan babinya, kemudian hamil, kemudian kehamilannya itu tidak berkembang, dan pada saat hari ke-114 hari tidak ada keluar apapun dari perutnya. Itu teman-teman. Jadi ini sudah 2 kali gagal. Jadi yang ini, yang di video ini nanti juga akan dijual. Ada 2 ekor ya teman-teman yang mau dijual. Yang pertama tadi yang agak besar itu, yang 3 kali beranak tetapi siklusnya tidak teratur atau siklus birahinya tidak teratur, makanya dijual. Yang ini, yang kedua, gagal induk, jadi kehamilannya tuh terganggu ya teman-teman. Jadi ada 2 ekor ini induk babi saya yang mau dijual. Yang satu, yang pertama tadi, yang kedua ini tadi. Oke teman-teman, biarlah nanti di video ini mengingatkan saya nanti mana babi saya yang kemarin-kemarin yang sudah ada banyak kenangan ya teman-teman. Jadi nanti bisa saya lihat seperti itu teman-teman. Pertama ini yang di ujung ini adalah babi saya yang senior ya teman-teman. Nih babi saya senior. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman